Monster Play. Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri. Tembakan pedang solar. Elemental Fusion. Bobo Boy Sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan. Libasan. Figura terbaru dari Monster, kini di pasaran. Dalam episod lepas, Bobo Boy telah berjaya mengalahkan Multi Monster. Lepas jadi kalahkan, Multi Monster telah bagi tahu rancangan bos aku. Kau ingat senang-senang aku nak bagi tahu plan dia? Pengkhianat? Bobo Boy cuba menghalang aku dari menculik Jig, tapi dia gagal. Aku lebih pantas dan cekap daripada dia. Selepas tu, Bobo Boy cuba meminta bantuan dari Gopal. Malangnya, Gopal sendiri tak tahu apa kuasa dia lagi. Gopal, kau tak apa-apa ke? Apa yang kau cuba buat? Apa lagi? Aku tengah cari kuasa akulah. Aku dah cuba banyak cara. Tak apa Gopal, ada benda yang lagi penting ni. Dey, mana ada benda lagi penting dari cari kuasa aku? Aduh, hantar raksasa sedang aku. Dan dia dah dapat culik Ying. Oh, okey. Itu agak penting lah. Itulah. Aku rasa lepas ni mesti gila raya ya. Alright, jom kita. Tak boleh teleport. Cepat Bobo Boy, jangan buang masa. Alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bobo Boy. Bos, aku telah berjaya mengesan Yaya. Bagus. Pro, pastikan kau dapat culik dia. Jangan risau, Encik Bos. Aku akan menyamar. Kenapa tak ada orang nak beli biskut aku ni? Cik Adik, saya nak beli biskut boleh? Akhirnya, ada orang nak beli biskut aku. Berapa yang makcik nak? Sebakul boleh. Macam kenal je. Ya. Dulu kita berjiran. Kaulah pro. Alamak, jangan tumpuk aku. Nah, rasa ni. Rasa? Macam mana? Sedap. Rasa macam kertas pasli. Apa? Jangan. Aku memang suka kertas pasli lah. Adakah rasa macam tu? Macam mana dia boleh tahu kau menyamar? Rasanya make up tebal sangat kot. Nampaknya semua aku kena buat sendiri. Itu Yaya. Kita kena kejar dia. Dia dah pening. Cepat keluarkan beam. Mana kau nak lari, ha? Ya!
Jupiter, ambil alih! Mat Boss. Terbaik, komputer. Terima kasih, bos. Jarang bos puji saya. Apa lagi kau nak? Cepat kejar dia! Kau takkan boleh lari! Komputer, lancarkan peluru gergasi sekarang! Yang mana satu, bos? Lancarkan aja! Baik, bos. Makcik tak apa-apa ke? Tak, Cik Adik. Kau lagi? Apa khabar? Ya! Tak guna. Ayuh, dia sudah datangkan Yaya dengan Ying. Lepas ni mesti aku pula. Macam mana ni, Boboy? Tak apa. Aku ada idea. Tok Oba, Tok Oba. Boboiboy nak idea. Sabar! Ya, Boboiboy. Kenapa? Aduh, dia... Sabar, Boboiboy. Apa dia? Tok Abah! Ya, Gopal. Coklat tarik kurang manis satu. Okey, coklat tarik kurang manis satu. Siap? Siap. Lah, ini kerja kau? Dah nasi. Terbaik. Sempat lagi kau minum eh? Apa? Aku haus lah. Kita ke sini sebab Ying dan Yaya. Apa jadi dengan Ying dengan Yaya? Ada dulu dah tangkap diorang. Tangkap diorang? Haa tu. Lepas ni mesti Gopal. Macam mana kita nak... Tu Abah tidur ke? Atuk, bangunlah. Main je. Jadi, dia dah tangkap Yaya? Ya, Tok. Ying pun? Jadi, macam mana, Tok? Okey. Atuk ada satu idea yang bernas. Kita kasih dia tangkap Gopal. Apa? Sini, jap. Mula-mula kau biarkan je dia kena tangkap. Selamat datang. Selamat datang, Gopal. Boboiboy? Apa salah suara kau macam dudu? Hei, kau ni tak sekolah ke? Aku memang adudu. Ayuh. Okey, kita ikut cadangan Tok Abah. Kau buru-buru tidur, kita biar adudu tangkap kau. Lepas tu aku masuk kapal angkasa dia. Macam mana kau nak masuk? Lepas tu aku kena tangkap, kau bukakanlah pintu. Okey, serahkan pada aku. Ingat tau, pura-pura je. Pura-pura je. Ayuh. Pura-pura lah Gopal. Pura-pura. Mana Boboiboy? Gopal! Buka pintu ni, Gopal! Hei! Jadi, apa yang kau nak ngaku? Tak ada apa. Ya ke? Bukankah bos kata, aku nak rampas kau sedia? Ya, bro! Tapi, aku sendiri pun tak tahu apa kuasa aku. Jalo! Dah lama dah cuba tadi kuasa dia, Ma. Aku tahu. Aku dah tunggu 3 episod. Lepaskan kami! Yaya! Tak guna, Gopal. Jaga arwah tu tu! Diam! Mari kita tengok apa sebenarnya kuasa Gopal. Alamak! Gopal!
Kupa tu kepunya tu jadi bizar lah. Wah, gila kun. Memang gila kun. Aduh. Eh, apa jadi tadi? Dia macam tak perasan lagi lah. Diam. Komputer, terangkan. Nampaknya Gopal berupaya untuk menukar molekul-molekul yang asal kepada molekul yang lain. Maksud kau? Maksudnya, dia boleh tukar benda menjadi makanan. Menarik, Pizza Boy. Cuba kau tukar benda ni pula. Hah? Tukar apa? Ayuh, apa salah aku? Eh, aku tukar bom jadi coklat. Ini rupanya kuasa aku. Memang terbagus. Sedapnya. Oh, jangan terlampau gembira, Gopal. Aku belum habis dengan kau. Sekarang, terimalah semua ini. Mesin gun plasma. Roket bambusnya. Ya! Sedapnya. Macam mana dia boleh buat macam tu? Mengikut data, kuasa dia bertambah lagi kuat bila dia lagi takut. Bagus. Dengan kuasa tu, aku boleh tukar semua benda menjadi koko. Bos, kita dah ada 3 kawan Bobo Boy. Patutkah saya hubungi dia? Jangan. Belum lagi. Kita kena rancang dengan teliti. Aku tahu. Aku akan guna kuasa kawan-kawan dia. Mula-mula, aku akan gunakan kuasa Ying untuk lari sekeliling dia sampai dia pening. Lepas tu, aku akan tumbuk dia sampai ke langit. Dan bila dia jatuh, aku akan tukar dia jadi coklat. Lepas tu, kita gelakkan dia ramai-ramai. Mana boleh? Aku seorang je yang boleh gelakkan dia. Sekarang, mari kita campakkan si Gopal dengan yang lain. Apa? Hai. Ik tak guna. Macam mana boleh terlepas? Bro, kejar dia. Baik, Encik Bos. Aku dah terkena perangkat sama Bobo Boy. Aduh. Terbaik. Gopal, kau okey ke? Terlebih okey. Kau tahu, Yaya? Aku dah tahu apa kuasa aku. Ya, tanya. Tapi kenapa kau tak buka pintu tadi, ha? Oh, sorry lah, Bobo Boy. Lu matukah dia jadi coklat kah? Alah, tak ada kesan ke orang rupanya. Hah? Kau boleh tukar benda jadi coklat? Best kan? Dan bukan saja coklat. Aku boleh tukar benda jadi semua makanan. Biskut pun boleh? Yap, biskut pun boleh. Ayuh, aku sebut biskut ke tadi? Bukan. Itu kau je yang reti. Maksud aku, tokot. Kau tahu kan? Nenas goreng yang disalut coklat suam. Tokot. Oh, yang tu. Tak apalah. Si baik. Okey, sudah. Kita kena keluar. Tidak begitu mudah, Bobo Boy. Rasakan senjata terbaru aku. Kipas gergasi. Itu je? Tak rasa bahaya pun. Pegang kuat-kuat. Ying, fikirkan sesuatu. Yaya, jangan lepaskan aku. Apa? Nasib baik. Kenapa kipas tu ada suis? Kalau tak, tak boleh gerak kipas tu, bos. Aduh. Hei, apa
Apa lagi yang kau ada? Okey, kita kena cari jalan keluar sebelum... Ayah, kejarlah kita! Yaya, tahan dinding tu! Aku cukup kuat ke nak tahan? Cukup. Kalau kau tahan, Gupa akan makan semua biskut kau. Ha, betul tu. Apa? Demi biskut tu cinta! Aku tak boleh tahan lama sangat. Cepat, fikirkan sesuatu. Gupa, gunakan kuasa kau. Okey, tak ada masalah. Ya! Sikit. Sikit lagi. Lembab sangat. Aku tahu. Mengikut data, kuasa dia bertambah lagi kuat bila dia lagi takut. Kau kena takutkan dia. Siapa dia? Fuyo. Hebat kan? Cepat. Makan dinding coklat. Okey, saya sudah kenyang. Perut aku nak meletup. Tak berhasil. Dinding ni tebal sangat. Tuan Bobohon. Itu multi monster. Hei, apa korang buat kat sini? Kita orang datang nak tolong. Tunggu aku! Tunggu aku! Binatang apa tu? Bukan ni lagi. Masih lambat je. Raksasa ni lah yang serang aku pagi tadi. Nanti aku terangkan. Tak guna! Pengekan! Pengekan diorang! Saudaraku, cepat makan! Cepat sikit! Yaya, kau okey ke? Orang ikut sana. Kita ke sini. Gopita, mana dia orang pergi? Mereka sedang menuju ke pintu kecemasan. Itu dia! Cepat, cepat! Gopita, keluarkan gas tidur! Ayah, itu gas tidur! Apa kita patut buat? Tahan apa? Sertan vacuum! Wah, terbaik Bobo Boy. Terima kasih. Ngantunya. Tutup hidung, Ijimun. Hei, aku mana ada hidung? Keluarkan semua laser! Ayo. Macam mana ni, Bobo Boy? Huh? Ayah, kau sudah tertidur. Gopal, macam mana ni? Jangan risau. Tengok ni. Hikmat sentuhan coklat! Alamak, lambatlah. Ha, tengok ni pula. Jangan kasi binatang ni dekat dengan aku. Kau kejam ni. Apa jadi ni? Alamak! Bos, kapal angkasa sedang bertukar menjadi makanan. Kita akan terlepas! Aku sedang cuba kembalikan kapal angkasa ke normal. Kita kena keluar dari sini! Kita kena lompat! Lompat! Tinggi ke? Tinggi gila, Gopal. Okey. Kita kena tunggu Yaya datang selamatkan kita. Mana boleh? Dah tak sempat dah. Tutup je mata kau. Aku dah mau mati! Weh, Gopal. Bukannya tinggi sangat. Inilah kawan. Terbaik. Dah, jom kita lari. Nasib baik tak terhempas. Apa lagi? Kejar dia orang! Kapal angkasa tidak boleh bergerak. Sebahagian kapal angkasa telah jadi makanan. Nantilah kau, Bobo Boy. Nantilah! Selamat kita akhirnya. Kan? Ha-ha.
Nasib baik Gopal dapat kuasa dia tadi. Yeah, akhirnya aku dah jadi superhero. Kalau tak sebab aku, mesti kita semua dah kalah dah. Sebenarnya, Multi Monster yang selamatkan kita. Ha, terima kasih Multi Monster. Oh, tak ada apa, Jared. Kami akan sentiasa memerhatikan dari jauh. Menakutkan. Dan semua akan tetap kukenang, Bobo Boy. Iya. Kau lupa ke Gopal setuju nak makan semua biskut kau? Oh, ya. Tak apalah. Biskut aku kat rumah. Makanlah Gopal. Sedap. Haa Gopal, makanlah. Dia ya. Boleh tak kalau aku kongsi dengan Boba Boy? Lagi bagus. Kejap. Lazatnya. Terbaik. Alamak. Aku tahu. Aku akan tukar biskut ni jadi biskutnya sedap. Ayu, rasa dia sama je. Kau nak? Tak apa. Sedap. Larian laju! Kelajuan Super Sonic! Tidak! Sedap. Yeah.